Maka surah ni kita tengok atas tu, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ittifaq, ittifaq ulama al-muslimin, kata dia adalah dituliskan di atas ini surah di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak ada tegah apa-apa. Seolah kata dia, akulah dengan itu perbuatan yang dibuatkan oleh para-para sahabat di hadapannya. Maka kalimah Bismillahirrahmanirrahim ataupun perkataan ni sepatutnya apabila kita nak baca, maka kita mulakan dengan dia. Wa idza fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Mula-mula sekali kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang dikena rejam. Itu perintahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam ayat tadi itu, fa idza qara'ta, apabila engkau itu baca Quran, cuba kita perhati pada uslubil Quranil Karim. Sedangkan kita tak baca lagi, Tuhan tak ada ayat fa idza sataqra al-Quran, apabila mung tu hendak baca Quran, tak kata gitu. Ya ta'bir dengan fi'il mudhari' fa idza qara'tal Quran. Apabila kamu engkau itu hendak baca Quran, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Maka hendaklah berlindung dengan Allah yang pegang kekuatan mutlak semua daripada syaitan yang dikena rejam. Kenapa Allah Taala memulakan dengan fi'il mudhari' fi'il madhi? Seolah kata benda tu telah kita baca mari dah. Kita zahir bagi ayat, tak bukan zahir bagi ayat, zahir bagi akal fikiran kita, mana kita baca Quran lah dulu. Kemudian baru kita isti'azah, itu pahami kita. Adapun pahami yang dipahamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diambilkan pahaman itu oleh para-para sahabat daripada Nabi kita alaihi salatu wasallam, yakni apabila ditakbirkan dengan fi'il mudhari' tentang perkara yang belum daripada kita berlaku, tahulah kata uslub ni ataupun susunan cakapan ini orang panggil kata susunan cakapan kita azam putus di dalam hati kita nak buat kerja. Apabila kita putus jazam di dalam hati kata kita nak baca Quran, maka hendaklah kita tadi itu berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dikena rejam. Bukan makna kita baca Quran kemudian kita isti'azah, itu bukan. Ini kita kena faham. Kemudian kita iringikan lepas daripada auzubillahi minasyaitanirrajim dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuma dalam semayat ittifaq ulama auzubillahi minasyaitanirrajim sirrian, baca dengan lahan, baca dengan kohok. Ada satu pendapat di kalangan ulama baca deras, kalangan ulama Syafi'iyah mutaakhirin, auzubillahi minasyaitanirrajim baca deras. Itu pendapat marjuh, pendapat yang tak ada dalil yang gagah, kerana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sekali pun tak pernah buat lagu tu. Sahabat Nabi beratus ribu orang pun sore pun tak pernah buat lagu tu. Cuma itu sekadar pendapat mujarradah, pendapat-pendapat yang sunyi daripada hujah, yang sunyi daripada dalil. Ada pun masalah bismillahirrahmanirrahim, ada dua hadis. Kalau kita nak baca, memanglah mustahab kita baca bismillahirrahmanirrahim. Cuma khilaf alim ulama kita nak baca deras ke nak baca kohok. Tapi kalau kita baca Quran, baca deras. Kalau kita baca Quran deras, kita baca deras. Bukan dalam semayah lah maksud. Kalau kita baca dalam apa nama baca bukan dalam semaya, baca deras, kita baca deras, baca qoha, kita baca qoha bismillah. Apa adapun dalam as-salah dalam semaya khilaf ulama di antara dua hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah, Aisyah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mula semaya dia dengan memperlahankan, koha akan baca bismillahirrahmanirrahim, kama dia menyaringkan, dijahrikan akan alhamdulillahirrabbilalamin. Itu hadis sahih muttafaqun alaih, dan diambilkan hadis itu oleh beberapa kumpulan daripada warasatil anbiya, alim ulama, buat hujah dalam masalah nak beramalkan dengan bacaan tersebut. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh ashabi sunan, sanad sahih juga daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca bismillah dengan cara nyaring, baca dengan cara deras, baca dengan cara kuat, tak kala semaya yang jahriyah, semaya maghrib, semaya isyak, semaya subuh, semaya jumaat, semaya raya Aidilfitri, Aidil Adha dan sebagainya, maka tak ada gapo. Dua hadis itu sama-sama sahih. Cuma sahih yang ada dalam Bukhari Muslim darajat dia tinggi lebih pada sahih yang ada luar daripada Al-Bukhari wa Muslim. Di situ kita tak nak jadi muskilah, tak nak jadi masalah dalam masalah kita nak beramal. Kalaulah kita nak rajuk di mana? Orang tanya tak nak rajuk di mana? Alaikum bi tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. So kita kembali klik pada tafsir Ibn Kathir, pada masalah dia mentafsirkan surah Al-Fatihah. Maka nyatalah di sana akan beberapa pendapat yang beliau itu bawa datangkan kepada umat Al-Islam kita. Maka setelah daripada tu, kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni kita tengok dengan nama bagi Allah, idhafakan ism, kalimah al-ism makna nama. Nama ni makna panggil ni pasti kena ada tuwe. Tuwe tu orang panggil musamma, diri nama tu panggil ism, orang panggil nama. Maka nama ni ismun isman al-asma, datarkan dengan mufrad dan musanna dan al-jama'. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran yang ittifak dan ijma' ulama kata itu adalah ayat Quran, iaitu daripada surah An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alaya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat kiriman itu Sulaiman tulis kata innahu min Sulaiman, sesungguhnya daripada Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihan. Kita nak fokus di sini sikit, masa kita ada biiznillah taala kita nak tengok. Cuba kita tengok dalam Quran ni di kalimah bismi Allahi ada tiga kalimah di situ, ada al-alba, kemudian ada al-lis, kemudian ada Allah. Tiga ni adalah pembicaraan para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Ba di situ alal aqwal rajih, pendapat yang rajih di sisi alim ulama al-i'rab al-Quran, dia kata ba al-asli. Ba asli makna berhajat kepada tempat dia nak gantung, muta'allaq tempat dia nak gantung tu. Jadi ba al-asli satu ada makna, yang kedua ada tempat gantung dia. Dua perkara ini adalah asas. Yang ketiga dia beramal dalam arti kata memajrurkan kalimah belakang daripada dia sebagai ism. Maka al-ba di sini orang panggil ba al-asliyah muta'allak dia mahzuf. Kita nak takdir lagu mana? Kita nak takdir kata abda'u, mula aku dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih utama, lebih utama. Ataupun akra'u, baca aku akan ini Quran ni dengan nama bagi Allah. Maka ba di situ kita pakai bal isti'anah, makna kita minta pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kita sebagai manusia ni dia tak ada daya upaya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala kata wa khuliqal insanu da'ifa, Allah ta'ala jadikan kita sebab jadikan kita akan manusia ni dalam keadaan lemah. Lemah ni mana lagu mana?
makna kita nak berdiri di atas diri kita dengan tidak ada pertolongan daripada Tuhan, tak boleh nak jadi. Juga syaitan dia lemah juga. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya rancangan syaitan itu lemah juga. Tapi lemah sebab apa? Sedangkan dalam ayat lain, syaitan tadi itu dia janji dengan Tuhan, janji dengan Allah Jalla Jalaluh, kata dia nak menipu, nak heretnya umat manusia, anak Adam ni we masuk mengaku sekali dengan dia. Ya dha'if di situ kerana kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham di sini. Qadiyah ni, peradan ni, isu ni tak ada dok di kita. Ya dok di kita gantung kepada siapa? Kalau kita gantung kepada Allah sebagai Rabbul Izzah, Rabbul Jalal, Tuhan yang gagah, yang perkasa, yang kuasa mutlak, syaitan mana pun tak boleh nak buat kerja apa-apa. Dengan sebab itu kalimah bismillah tadi itu pakai bal isti'anah, minta pertolongan dengan Allah. Minta pertolongan dengan Allah. Nak baca Quran ni perkara yang bukan mudah. Terkadang kita azam dalam hati nak baca, tapi syaitan dia ugutkan kita. Dia merancangkan rancangan itu dan ini sehingga kita tak boleh nak buat kerja, nak baca Quran tak boleh pun ada. Ini kita kena faham. Kemudian cuba kita tengok. Bismi dengan nama. Makna kata aku baca Quran minta tolong dengan nama. Ha tu, dengan nama. Dengan nama ni apa terjemah? Mengikut harfi. Mengikut kalimah. Sebenarnya terjemah lagu tu kurang betul mana? Dengan segala nama. Ha apa pula? Kaedah ulama di dalam masalah pahal Quran ini, dalam usul tafsir, ia kata apabila isim mufrad idafak kepada lafzil jalalah umpama ini, tufidul umum, beri faedah umum. Seolah kata kita minta dengan segala nama Allah. Nama Allah ni setara mana? Hak tu yang buka kita tahu 99 nama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama, barang siapa hafal, ambil pehe, ambil amma, serunya Allah taala dengan itu nama, nescaya Allah taala akan bubuh orang umpama tu di dalam syurga. Sebab tu kita pehe kata nama Tuhan ni ada 99 nama semua. Hak tu hak Tuhan royak kita, nama Tuhan banyak lagi. Hak Tuhan tak ada royak pada kita. Pada banyak tu ya, beramal 99 nama yakfi, cukup. Maknanya dalil daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kata nama Tuhan lebih banyak pada 99. Dalil dari hadis hasan lagi. Hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dia kata siapa yang ada kesusahan di dalam dada dia, maka hendaklah dia seru Tuhan dengan ini doa, nescaya dia akan habis daripada dada dia, hati dia kesusahan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah ya Tuhan aku, aku minta daripada engkau. Minta lagu mana? Akhir daripada hadis tadi itu amun nak royak dengan cara ringkas sebab masa ni tak ada. As'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik atau istakhtharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak. Ha tu tepat hak yang kita nak. Ya Allah ya Tuhan aku, as'aluka bismika, dengan nama engkau, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, an taj'ala al-qur'ana, bahawa jadikan Quran tadi itu sebagai hiasan ketenangan hati seseorang. Maka syahidnya kita nak au istakhtharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak, ataupun nama-nama yang mung tu taruh di sisi mung dia tak ada rayak lagi. Hak dia buka esok tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud bawah arasy nak syafaatnya kita, maka Tuhan bukakan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam akan beberapa nama-nama Tuhan yang Tuhan tak buka lagi kepada kita. Maka itu dalil daripada hadis sahih kata nama Tuhan bukan sekadar 99. Cuma dengan cara pentafsilan dengan cara satu persatu 99.
Demo kata lagu mana kurang faham gini. Supaya dengan Nabi. Hak wajib kita kenal dengan cara tafsir berapa orang? Tak kira 25 orang. 25 nabiyan atau rasulan. 25 orang nabi ataupun rasul. Maka orang tanya nabi banyak tu ke? Ada. Banyak lagi nabi. Oh. Bah kita kena tahu banyak tu. Hak lain lagi tak usah cari. Pada 25 orang ni ngaji kisah tasasul anbiya 25 orang ni teh nak ambil dah. Pengertian, pengajaran, pahaman banyak dah kita boleh ambil. Memadai dan cukup dah. Juga nama Tuhan kita ambil 99. Tuhan kata man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa apa paham makna ambil wa amal dengan nama Tuhan, ambil wa amal lagu mana? Ambil nama Tuhan wa suruh Tuhan. Nak wui Tuhan rahmatkan kita tak ada payah. Panggil nama Tuhan, ya Rahman irhamni. Hei Tuhan, merahmatilah aku. Nak wui Tuhan muliakan kita, panggil nama Tuhan, ya Karim akrimni. Hei Tuhan, muliakan aku. Nak wui Tuhan beri pada kita. Kita panggil ya Wahab, hei Tuhan yang Maha pemberi. Habli, berikan pada aku apa aku nak. Ha, jadi, sudah. Orang buat lagu tu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam janji kata dakhalal jannah, masuk syurga. Allah. Syurga ni sejika ni. Tak ada jauh. Cuma kita kena pandai cari jalan untuk nak masuk di dalamnya. Maka nama bismillah tadi itu dengan segala nama. Aku baca Quran minta pertolongan dengan segala nama bagi Allah. Ha tu. Allah ni pia. Allah ni iaitu Zatul Aliyah. Zat yang maha tinggi, yang maha kuasa mutlak. Yang dia itu munfaridun bi'ibadah. Dia satu, hanya jua. Dalam masalah kita kena mengabdikan diri kepadanya. Itu Allah. Nampak tu tak? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang mencarakan kita segala-gala. Yang wajib di atas kita syukur kepadanya. Yang wajib kita mengabdikan diri kepadanya. Yang wajib kita seru dia, panggil dia. Allah Ta'ala ni bersifat dengan Ar-Rahman. Kalimah Ar-Rahman, nama bagi Allah tu yang menunjuk di atas sifat rahmah. Ar-Rahman, nama bagi Allah yang menunjuk di atas sifatul rahmah. Allah tadi itu nama bagi Allah, bagi ismullahil a'zam, yang menunjuk di atas al-uluhiyah, ketuhanan yang wajib manusia tadi mengabdikan diri kepadanya. Itu nak kita faham. Tiap-tiap nama mempunyai sifat. Bukan tiap-tiap sifat mempunyai nama. Itu kaedah ahli sunnati wal jamaah dalam masalah nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Nak kira ayat lain daripada ni, tak boleh. Ar-Rahman ini makna lagu mana? Rahmat Tuhan ni Tuhan kata وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Rahmat Tuhan ni meliputi segala-gala benda. Tak ada satu perkara pun yang Tuhan tak rahmat hingga iblis. Iblis alaihi minallahi ma yastahiq. Dia boleh buat rancangan tu rancangan. Syaitan boleh buat rancangan tu rancangan ni dengan rahmat Tuhan. Kerana Allah Taala kata inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku ni mendahului kemerkaan aku. Sebagaimana hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ani sahabat tu orang tanya kita kata, "Eh, wapo orang jahat-jahat ni? Orang tak molek, tak molek ni, orang apa zalim-zalim, napa senelen ni puak dia? Boleh makan kenyi, pakai-pakai hebat-hebat, kenderaan hebat-hebat, kan boleh duduk senang gitu lalu tah muka bumi. Tak ke tu hayat innahu la yuflihu adh-dhalimun. Tak berjayanya orang yang zalim." Tak ada kemuliaan, tak adanya kebebasan bagi orang yang zalim. Lah, bukan lagu tu. Hak Tuhan kata innahu la yuflihu adh-dhalimun aqibah, hujung jatuh. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Adapun dunia, dalam dunia ai ya bukan hak tu. Kita kena faham tu. Sebab dalam dunia ni rahmat Allah Taala ni luas daripada seksa Tuhan.
Sebab itulah sekerat dunia. Orang tak berimeh tapi senilainya boleh makan, boleh minum, boleh pakai, boleh duduk. Tak ada pun turun hujan daripada hujan api daripada langit. Tubik surat khabar, tubik berita, tubik internet, kata api turun di atas qaryah yang zalim, qaryah yang kufur dan sebagainya. Tak ada lah itu. Malaikat al-mujahirin, mereka yang lawa akak dada lawa Tuhan dengan cara terang-terang. Hak tu Tuhan buat juga setepat-setepat orang tertentu. Tapi dengan cara umum tak ada. Hawa apa? Kerana rahmat Tuhan tadi itu melimputi semua. Karena ni orang kita faham. Rahmat Tuhan ni melimputi semua. Hak nak zahirnya di atas orang-orang tak beriman rahmat Tuhan ni masya-Allah banyak. Tapi mereka kufur. Fakafarat bi'an'umillah. Mereka itu kufur dengan nikmat rahmat Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Ar-Rahim, hak ni khusus bagi orang-orang yang beriman sahaja. Rahim ni tak pasti kita duduk dalam keadaan mewah. Tak pasti duduk dalam keadaan senilain ni. Tak. Terkadang kena cobaan. Terkadang kena ibtilaat. Kena apa nama, kena periksa dan sebagainya. Banyak. Kita nak wipahir kata, kita orang beriman ni, kita bahasa dia, duduk dalam dunia, kena cuba. Kalaulah kita tahu nikmat ataupun kelebihan cuba itu, kita rasa tak marah mana ke Tuhan. Kenapa? Kerana cuba itu ni, hak mula-mula sekali, Tuhan nak habis dosa, dalam dunia, akhirat esok tak dosa. Tiap-tiap orang kena cuba. Tahu ke tak siapa? Berasa dalam hati terluka ni. Tuhan hapung dosa. Hapung dosa kita ni. Terkadang dosa kita besar bukit. Tuhan hapung dengan sebab kita terasa hati. Orang kecil we kita berasa hati. Tak sedar hati. Tuhan hapung dosa. Dosa kita banyak umpama besar bukit. Tapi Tuhan dengan sebab tu Tuhan hapungkan kita. Sehingga duri yang kita jalan cocok kaki kecil-kecil halus-halus pun terhapung dosa kita. Ajjalallahu apa nama apa yang kata afwahu, Allah Ta'ala mendahului atau mencepatkan apa nama apa yang maaf dia kepada kita. Sebab itulah orang mukmin apabila dia ada iman, ada Islam, ada ihsan, adanya keagungan, keasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ni tak rugi. Sungguh Tuhan kata illa allazina amanu wa amilus salihat wal asr innal insana lafi khusr, manusia ada dalam kerugian illa allazina amanu wa amilus salihat, malaikat orang beriman dan orang yang buat amal yang salih, hak ni hak beruntung, tak rugi. Sungguh itu. Kalau gitu kalimah ar-rahim Tuhan sangat kasih saya kepada kita. Sangatnya belas terhadap kita. Nakwi kita tadi tu kenalnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita kufur kepadanya sama sekali.